Halo. Masuklah suaraku Mas Adit.
Halo, halo, ya. Tes, halo, halo, tes. Halo, Mas Tio, suara aku udah kedengeran ya? Kedengeran. Jelas nggak? Yang jelas aku bisa dengar, tapi mungkin nggak se-clear. Umumnya oh gitu, oke. Masih agak kresek-kresek gitu ya? Ya kayak ada udara gitu bang. Oh ya, oke. Oke, Mas, kalau sekarang udah lebih clear belum ya suaranya? Iya, lebih mendingan. Oke deh. Gimana nih, Mas? Ini sebentar lagi waiting roomnya bakal dibuka ya, Mas? Mau tanya aku. Oke. Ini biasa ada yang bisa ada yang biasa. Gue buat ini aja buat tanya-tanya. Ini kok nging banget. Kayaknya banget, Mas. Gak? Ini mah udah aku kecilin kalau aku gedein dikit. Oh, kecilin dikit. Aja. Berarti enggak apa-apa gini oh, aja iya, ya. Oh, iya betul. Enggak apa-apa sih enggak mengaruh kalau suara saya sini. Gitu, oh ya udah, oke, Mas. YouTube gue cek aman. Aman. Coba bentar. Duh, deg-degan nih. Kenapa? Kan gue udah sering langsung. Gimana? Ya sering bukan? Oke. Halo Mas Andanu.
Ya. Halo. Oke, tektokan kita udah aman ya? Halo. Aman sih, tapi tadi ada delay apa enggak ya tadi? Agak iya, kayaknya agak delay dikit ya. Dari suaranya si Mas Anduno. Benar enggak? Kedengeran. Oh, kelihatan. Oke, ini di studio. Iya, aku di studio. Wow. Betul. Karena kalau di rumah agak ngeri ininya, Mas, jaringan Wi-Fi-nya. Betul. Aku biasanya juga nggak di rumah kalau di kantornya. Iya kan. Mungkin next time bisa main loh ke studio kita. Ready? Oke. Okay. Aku langsung. Ini berarti udah open ya? Langsung opening ya? Selamat datang di webinar Sukses Bareng episode 1 bersama Andanu Prasetyo. Webinar Foodpreneur volume pertama by Laper Story. Seneng banget hari ini aku bisa di sini dan kita hari ini bakal ngebahas tema yang seru banget yaitu kiat membangun bisnis kuliner dari nol. Jadi ini tempat yang pas banget untuk teman-teman yang emang baru mau mulai usaha nih, UMKM, ataupun yang udah punya tapi pengen bisa lebih ngembangin lagi. Karena hari ini kita akan belajar langsung dari ahlinya yang emang udah terbukti bisnis kulinernya tuh udah melesat, udah terkenal, pokoknya jago banget deh. Nah, sebelum aku memulai, aku mau perkenalkan diri dulu. Nama aku dengan Vini Mutsyandari dan hari ini aku yang akan memandu acara ini sampai akhir. Oke, sebelumnya juga mungkin aku mau menyapa nih teman-teman yang ada di sini karena aku senang banget banyak banget teman-teman yang join dan bahkan tuh aku lihat beragam banget nggak cuma dari Jabodetabek tapi bahkan ada dari Sumatera, ada dari Makassar, ada dari Bali dan kita sekarang semuanya tergabung bersama di komunitas Laper Story. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join dan walaupun seperti yang kita tahu ya kondisi sekarang ini kan pandemi lagi tinggi-tingginya. Kita bisa tetap bertahan dan maju terus pastinya. Oke, nah sebelum kita memulai acara ini, mungkin aku akan bacakan dulu ada beberapa rules dan regulation yang perlu ditaati untuk para peserta yang join webinar hari ini. Oke, untuk rules. Acara dimulai yaitu mulai dari pukul 15.45. Selama acara berlangsung, peserta harus mematikan mic dan hanya boleh menyalakan mic ketika diizinkan oleh MC untuk berbicara atau bertanya. Dilarang bagi peserta untuk menyalakan kamera dan on cam selama acara webinar berlangsung. Peserta dilarang mengganggu kelancaran dan keberlangsungan acara, dan peserta diperbolehkan menuliskan pertanyaan di kolom chat selama webinar berlangsung. Jadi itu adalah rules dan regulation yang tolong untuk para peserta di sini untuk ditaati. Dan nggak cuma di sini kita bakal belajar dan mendapatkan banyak banget ilmu seputar UMKM, bisnis kuliner. Tapi teman-teman juga berkesempatan memenangkan hadiah menarik untuk 3 orang pemenang karena kita akan adakan giveaway juga hari ini. Nah, gimana tuh cara teman-teman supaya bisa menang giveaway kali ini? Caranya gampang.
Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Terus nanti teman-teman bisa share dan upload momen, diberikan quotes inspiratif ataupun quotes favoritnya selama acara ini berlangsung. Dan itu di-upload aja ke Instagram Story, dan jangan lupa follow dan tag at video masak dan lapar story. Akun Instagram harap tidak di-private, karena nanti tim lapar story nggak bisa cek. Dan yang terakhir, akan dipilih 3 orang pemenang yang akan mendapatkan bingkisan menarik langsung dari lapar story. Nah, gimana nih teman-teman, udah makin semangat? Udah gak sabar banget pasti nungguin kan pemateri kita hari ini. Dan pastinya hari ini bakal seru banget karena kita bakal belajar langsung dan banyak banget materi yang bisa kita dapatkan. Mungkin kita bisa langsung akan panggilkan nih ya setelah ini. Ini tuh pembicara kita kali ini, di yang pertama ini tuh luar biasa banget. Jadi beliau sudah memulai bisnis itu dari usia 21 tahun. Jadi dari muda banget, dari usia muda dia udah terjun ke dunia bisnis pertamanya dan mendirikan Toots House. Dan kemudian 5 tahun kemudian ia mulai mendirikan kembali toko kopi Tuku seperti yang kita udah kenal sekarang. Udah terkenal banget ya. Pasti di sini siapa sih yang gak tahu kopi Tuku gitu kan? Kita bisa bilang salah satu pelopor kopi lokal gula aren yang dalam kurun waktu 2 tahun itu tokonya bahkan sudah dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Hebat banget pokoknya. Gimana? Udah pada nungguin? Sebentar lagi kita akan panggilkan pembicara kita, founder of Toko Kopi Tuku, Mas Andanu Prasetyo. Halo Mas Andanu Prasetyo. Halo Mas. Oke, mungkin untuk suaranya boleh bantu. Ya, udah. Oke. Ya, net, nah. Halo Mas. Halo semua, selamat sore semuanya. Selamat sore, seneng banget nih untuk kesempatan kali ini bisa ngobrol langsung loh sama Mas Andanu Prasetyo. Aku panggil Mas Tio aja kali ya. Boleh, lebih gampang. Betul kan, sapaannya Mas Tio. Iya. Gimana nih Mas Tio, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Oke, aku jadi ikut seneng nih, tetap cerah banget ngeliatnya nih Mas Tio, sumringah banget di sore hari ini. Semoga, aku juga sangat excited. Aku juga ngeliat ada berapa nih, 98 teman-teman yang bergabung di sini. Tapi dengan aku punya catatan bahwa di sini aku senang bisa sharing bareng, tapi aku yakin di sini banyak juga pelaku-pelaku usaha F&B atau F&B entusias di sini. Jadi semoga kita bisa saling kasih wawasan baru sehingga kita punya semangat buat menghadapi pandemi ini, kita punya energi lebih untuk ide-ide yang harus kita kerjakan di pandemi ini supaya kita terus bertumbuh sampai beberapa tahun ke depan gitu. Betul banget Mas Dandu. Aku pokoknya setuju banget sama yang Mas Tio udah bilang, karena itu juga salah satu tujuan Foodpreneur kita di sini, karena kita benar-benar pingin sukses bareng, kita bisa pingin kembangin UMKM yang ada di Indonesia ini supaya lebih maju lagi. Oke, okay. Ini kayaknya udah gak sabaran nih mau dengerin materi dari Mas Tio. Udah siap Mas? Ayo. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja. Di sini Mas Tio akan ceritain mengenai gimana sih Mas Tio itu bisa mengembangkan kopi Tuku dari nol. Bahkan di usia yang sangat muda, dan sampai kopi Tuku itu tuh bisa seterkenal sekarang. Tentunya dengan menu-menunya yang konsisten, yang khas, pokoknya hebat banget. Oke, kita akan langsung mulai. Mas Tio, kita persilahkan untuk memulai presentasinya. Oke, thank you, Mbak Vini. Karena ini kita webinar, teman-teman. Aku di awal akan menyampaikan sekiranya gambarku kurang jelas, slide-nya kurang bagus, atau suaranya kerasak-kerasak, boleh di-share di chat kolom chatnya. Nanti aku juga baca supaya aku tahu kalau ada kenapa-kenapa.
Mungkin boleh sambil dibuka dulu slide-nya sama tim. Oke, okay, thank you. Sebelumnya sekali lagi aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Dan semoga hari ini aku bisa sharing apa yang aku sharing hari ini. Mungkin ada yang teman-teman sudah tahu, ada yang belum tahu. Mungkin ada yang tahu tuku, ada yang tidak tahu tuku. Tapi apapun itu semoga bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat teman-teman. Hari ini aku harus ceritakan bahwa aku juga mulai semuanya ya karena aku hanya menjadi F&B enthusiast aja. Aku cuma tertarik dengan betapa serunya dunia F&B di luar sana. Tadi Mbak Vini udah cerita aku sudah mulai itu di tahun 2021. Tapi sebenarnya bisa dibilang iseng-isengnya sudah dimulai dari 2005. Pas usaha aku itu. Jadi pada saat itu aku masih usia 16-17 tahun. Aku jalanin sebuah usaha namanya distro dulu zamannya. Itu pas aku satu SMA. Nah cuma dari situ ternyata aku baru paham bahwa ada bedanya usaha dan kegiatan. Mungkin dulu aku berkegiatan berjualan baju berjalan. Tapi setelah aku kuliah belajar bisnis lebih serius ternyata apa yang aku lakukan ini tidak lebih dari sekedar kegiatan semata. Nah, makanya sekarang kita harus tahu bedanya dengan usaha adalah ada resiko, ada investasi, ada target keuntungan yang harus kita kejar di situ. Nah, teman-teman, semoga hari ini aku coba cerita dulu di awal bagaimana aku dengan Toko Kopi Tuku itu mulainya seperti apa. Mungkin boleh di next dulu. Jadi izinin aku di sini akan mengenalkan bahwa saat ini Toko Kopi Tuku adalah tergabung di Maka Group. Mungkin di next slide-nya bisa terlihat bahwa di dalam Maka Group ini ada brand namanya Toots House. Itu adalah bisnis F&B pertamaku di 2010. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Ada di Cipete Raya. Jadi Toots House ini adalah coffee and comfort food tempatnya. Kemudian di 2015 aku ngebangun Toko Kopi Tuku. Kemudian alhamdulillah setelah semuanya berjalan, aku akhirnya menjalani sebuah bisnis baru namanya Beragam. Itu adalah bisa dibilang pabrik kopinya, atau aku mencoba Beragam menjadi sebuah coffee business solution untuk mensupport berbagai bisnis coffee shop yang ada di Indonesia. Terakhir, aku mengakuisisi brand bernama Futago, karena kita ingin mempropos makanan Japanese Indo halal. Jadi kira-kira itu adalah empat usaha yang tergabung di Maka Group. Boleh next. Nah, dari sini di tahun 2015 tadi aku sampaikan bahwa aku membangun sebuah toko kopi. Aku memang kenal kopi dari sekitar 2007 atau 2008 maaf. Pada saat aku kuliah, aku bangun usaha, bangun tugas kampus, yang saat itu tugas kampusnya adalah seputaran tentang kopi. Aku harus jujur ke teman-teman semua bahwa aku sendiri di sini bukan sebagai orang yang ambisius dan senang sama kopi gitu. Nah, aku di sini lebih ke arah, ya udah kemarin di kampus aku sudah belajar tentang kopi dan aku taunya itu, ya udah aku jalanin aja. Bahkan aku pun di kampus juga bukan anak dengan IPK yang baik, aku harus jujur gitu. Tapi yang jelas, semua yang aku jalani sekarang berawal dari kegiatan kampusku saat itu. Nah, itu 2007. Tapi aku baru menjalani usahanya, baru kepikiran. Kayak aku pengen coba deh, aku memberanikan diri bikin usaha itu di 2015 ini. Di 2015, aku bikin toko kecil yang seperti tergambar di slide itu. Terlihat bagaimana tempatnya memang cukup sederhana, tidak ada meja, sempit, mungkin bagi beberapa orang agak berantakan, tapi saat itu memang itu adalah feel yang coba aku bawa, karena aku pengen di sini, yang aku angkat adalah sebuah toko kopi untuk tetangga di Cipete. Dulu yang menjadi landasannya adalah aku hanya ingin memberikan sebuah
cara untuk meningkatkan konsumsi kopi di Indonesia. Nah, aku nggak bisa ngomongin Indonesia jika aku tidak bisa ningkatin konsumsi kopi di daerahku. Jadi, buat aku bisnis harus menjawab sebuah kebutuhan. Nah, saat itu bisnis kopi itu tidak terlalu menarik, konsumsi kopi Indonesia tidak terlalu tinggi. Yang kita tahu hanyalah Indonesia sebagai negara produsen keempat di dunia. Nah, konsumsi gimana? Sekarang cukup rendah, dan aku ngobrol dengan petani juga, serapan terhadap lokal tidak banyak. Disitulah aku merasa aku harus lebih banyak mengenal target konsumen di Jakarta saat itu, supaya aku bisa lebih tepat membuat sebuah produk seperti apa sih yang kira-kira diinginkan sama masyarakat di Jakarta saat itu. Boleh next. Masyarakatnya apa? Yang salah satu cara terbaik yang dan termudah yang bisa kita lakukan saat bikin usaha adalah dengan mendengar dari target konsumen kita. Mungkin itu klise, tapi yang jelas di sini aku bercerita memang itu yang akhirnya aku coba lakukan dengan Tuku di 2015 saat itu. Aku mencoba mendengar lebih banyak dari baik yang bule, baik yang keluarga, baik yang pekerja kantoran, sampai ke supir bajaj misalnya dalam di slide ini gitu. Kenapa demikian? Karena aku pun tidak tahu sebenarnya rasa kopi yang diminati itu akan seperti apa. Rasa kopi yang akan diminum sama bule seperti apa, sama ibu-ibu seperti apa, sama anak kecil seperti apa, dan itu di harga berapa. Makanya sambil aku menjalani brandku yang Toots House waktu itu, dari 2013, aku mulai ekspor-ekspor produk, akhir 2015, aku terpikir untuk bikin sebuah produk kopi yang bisa dibilang terjangkau gitu. Nah, dari situ, boleh next? Dari situ akhirnya tercetuslah aku harus membuat minuman yang kopi susu. Karena mau aku tanya orang, tanya teman, tanya keluarga, aku ke minimarket, yang paling banyak ditemukan adalah kopi susunya. Kalau aku bisa share, kopi susu yang pertama aku buat itu yang foto yang paling kiri. Kopi panas, di atasnya ada gula halus. Kenapa demikian? Dulu aku pengennya adalah sebuah rasa kopi yang nggak terlalu strong kopinya, tapi ada rasa manis di awalnya. Aku bisa ceritakan lebih detail gitu kenapa aku bikin rasa begitu, cuma mungkin itu aku bisa cerita di sesi tanya jawab. Tapi yang jelas, aku mencoba memberikan sebuah rasa yang orang nggak mau pahit, orang nggak mau mau masih ada creaminya, dan dia mau ada rasa manisnya. Nah, tapi di sini aku kasih gulanya sedikit aja di atas, supaya pada saat orang minum, dia kan udah ngerasa manis, tapi selebihnya biasanya orang-orang jadi nggak pakai gula. Tapi intinya adalah, aku juga pengen mengajarkan bagaimana menikmati kopi dengan tidak terlalu banyak gula. Nah, tapi seiring berjalan waktu itu seingatku 4 bulan berjalan, ternyata kopi susu tersebut yang disenangi tetangga ternyata bukan yang panas. Aku dulu nggak punya yang dingin, tapi karena aku sering mendengar dengan tetangga tuku yang datang, menggali informasi, dan ternyata mereka pengennya versi dingin. Makanya ini ada nih foto sebelahnya adalah sebuah es kopi belum ada logonya bahkan. Jadi dulu juga ya udah yang ada aja jual dengan beli gelas, kasih. Sampailah setahun berjalan, aku coba bikin identitas sedikit di gelasnya, itu pun bukan logoku gitu. Karena aku jujur, aku juga tidak sebagai orang percaya diri bikin usaha. Jadi ya aku coba taruh adalah nih lampu gantung bahkan yang aku taruh di gelasku ini sebagai identitas gitu. Baru kira-kira 2 tahun kemudian setelah 2 tahun berjalan, baru aku berani taruh logo, itu pun kecil seperti yang digambar di foto yang paling kanan. Itu adalah proses kira-kira bagaimana kopi susu tetangga hadir. Nah, bagi teman-teman yang tahu, mungkin di next slide, mungkin juga ada yang tahu, Tuku bukan dari es kopi susunya saja, tapi melainkan di banyaknya hijau-hijau di sekitaran toko kopi saat itu. Biasanya teman-teman di Jakarta mempermasalahkan kenapa beli Tuku itu lama, kenapa kalau beli Tuku itu macet. Bahkan dulu sampai ada bercandaan di kepolisian sekitar bahwa
kenapa ada demonstrasi ojol tidak disterilkan oleh kepolisian gitu. Ternyata itu bukan demonstrasi melainkan antrian. Memang image ini cukup menempel bahwa kita bikin macet, kita bikin beli tuku lama gitu. Tapi ya satu hal tersendiri itu menjadi ada sedikit efek marketingnya memang. Tapi akhirnya sekarang setelah ada tamu penting di next slide, ditambah dengan kehadiran Bapak dan Ibu datang, akhirnya tuku pun akhirnya mencoba memaintain customer experience-nya, makanya akhirnya toko online dan toko offline kami pisah. Karena kita percaya bahwa untuk memaintain, supaya kita bisa bikin bangga tetangganya, bikin senang tetangganya, kita harus menjaga produk yang sudah baik, experience yang sudah menyenangkan. Nah, tapi itu kira-kira aku ceritakan bagaimana proses tuku dikenal sampai sekarang, biasanya sama orang-orang. Tapi kembali, seperti yang aku jelaskan, kalau aku masuk secara bisnisnya, boleh di next slide. Boleh next lagi. Tadi aku sudah sampaikan bahwa aku memulai bisnis kopi itu di 2008. Tentunya aku percaya di sini teman-teman hadir di sore hari ini bukan hanya ingin mendengar apa yang Tuku sudah capai, tapi juga bagaimana sih aku menjalani prosesnya gitu. Makanya aku coba menceritakan, deh, boleh next slide, bagaimana proses aku di 2008 sampai 2015. Kalau tadi aku sampaikan, memang yang menjadi key point-nya adalah di 2013. Kenapa aku mulai eksplorasi minuman kopi susu tetangga, meskipun tukunya belum ada, itu karena kepulanganku saat aku sudah keliling Jogja dan Australia saat itu. Jadi aku meluangkan waktu ke jalan-jalan lah, bisa dibilang jalan-jalan ke Australia dan ke Jogja, hanya demi memahami sebenarnya industri kopi itu seperti apa, yang di luar kota seperti apa, di dalam kota seperti apa, di luar negeri seperti apa. Nah, salah satu yang menjadi pengubah wajah pemikiranku adalah di 2013 saat aku di Australia. Mungkin nanti aku bisa ceritakan kembali, boleh next slide. Tadi aku cerita bahwa 2008 tersebut adalah masa aku mengenal kopi, karena aku di 2008 membangun usaha bisnis untuk tugas kampus bersama teman-teman. Tapi ini hanyalah awal mula gitu. Semua teman-temanku banyak yang mulai bikin usaha. Nah, yang menjadi kunci adalah bagaimana kita mempertahankan setiap langkah kita gitu. Nah, tadi aku sampaikan bahwa aku bukan mencinta kopi, aku tidak senang kopi, tapi aku taunya karena tugas kampusku ini sudah demikian. Nah, sekarang kita mau eksplore gimana awal mulanya udah demikian. Boleh next? Yang aku lakukan adalah terus belajar dan mencari inspirasi. Salah satu inspirasi yang aku lakukan di tahun 2008 sampai 2011-12 kira-kira, aku utamanya ada keempat brand di atas. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada Anomaly, ada Caswell, ada Blumchen, ada Jakarta Coffee House. Itu empat di atas adalah tetangga coffee shop di sekitarku yang aku datangi cukup sering di beberapa hari gitu, hanya untuk ngobrol sama baristanya, sama pemiliknya, sama tamu-tamunya gitu. Demi mempelajari apa yang terjadi di tempat mereka, dan mungkin aku bahkan bercerita kenapa kopiku nggak seenak mereka, aku belajar dari mereka-mereka ini. Kemudian di bawahnya ada Starbucks, ada Intelligentsia, ada Coffee Supreme, ada Market Lane Coffee, dan Patricia. Ini salah beberapa brand yang juga menjadi inspirasiku dengan aku datang ke tokonya dan juga mengikuti sepak terjang mereka di dunia online. Karena saat itu tidak ada sekolah kopi, jadi bisa aku lakukan hanyalah browsing, dan akhirnya alhamdulillah aku mendapat kesempatan untuk datang langsung ke beberapa tokonya untuk merasakan customer experience yang akhirnya mengubah aku di 2013 selama di Australia, bahwa
untuk punya customer experience baik itu bukan dengan produk enak doang, tapi juga dengan pelayanan dan suasana yang baik. Dari situ inspirasinya aku belajar lagi, boleh next slide. Aku belajar tentang mesin, tentang industri kopi di Jakarta. Dulu ada blog, masih ada blog zaman ya itu. Dulu namanya cikopi.com. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau berlaku di bermain di industri kopi, boleh silakan buka cikopi.com. Itu adalah blog buatan Pak Tony Wahid. Dia hanyalah seorang pencinta kopi yang menulis di blog, mereview mesin, mereview coffee shop. Tapi saat itu blog ini adalah ngebantu saya untuk belajar. Jadi poinnya kenapa saya sampaikan adalah literasi tetap menjadi penting di saat kita mau terjun ke sebuah industri. Kita tidak bisa bilang suka produknya doang, tapi kalau kita mau bisnis, kita harus lebih dalam bagaimana kita bisa menjadi brand yang lebih baik, menjadi orang yang lebih mengerti dengan produknya, sehingga kita menjawab produk yang lebih tepat ke pasar. Bagaimana supaya aku juga lebih belajar lagi ke industri kopi di next slide? Adalah dengan satu-satunya sekolah kopiku adalah YouTube, mempelajari berbagai teknik bikin minuman dan mempelajari pemilihan peralatan dan juga layout coffee shop dengan melihat misalnya ini dengan brandnya Intelligentsia ini, kenapa ya barnya seperti itu, kenapa layoutnya seperti itu, dedikasi mereka dalam bekerja seperti apa. Intinya, hal yang membantu aku di 2008 awal sampai sekarang itu adalah referensi yang aku terus cari. Bahkan tadi beberapa, mungkin 15 menit sebelum acara ini pun, aku masih dalam proses membuka YouTube untuk mencari tahu apalagi yang bisa aku lakukan di beberapa tahun ke depan. Dari situ, boleh next. Sampai sekarang, setelah teman-teman melihat bagaimana toko kopi Tuku sudah berjalan, tumbuh dengan es kopi susu, besarnya persaingan pasar, tentunya juga menjadi penting bagaimana toko kopi Tuku itu harus tetap relevan gitu, apalagi di pandemi kemarin. Makanya aku di sini mencoba menjelaskan apa sih yang aku lakukan di digital era kemarin. Boleh next. Supaya lebih relevan, aku membahas tentang pandemi karena di pandemi ini yang menjadi kunci adalah kita bisnisnya harus tumbuh dan kita harus membuat brand kita terus diingat. Kenapa demikian? Maksud dan tujuannya tuh sebenarnya apa? Itu yang harus kita tunjukkan di portal digital yang kita punya. Maksud bagaimana aku bisa tumbuh? Boleh next. Di pandemi kemarin, tentunya kita berada dalam posisi minus 70% efek sales-nya. Namun alhamdulillahnya, setelah berusaha bertumbuh, kita tetap akhirnya bisa tumbuh meskipun kecil, tapi 10%. Apa yang kami lakukan di masa pandemi kemarin, di tahun pertama, kita memfokuskan untuk bertumbuh melalui digital, melalui e-commerce. Nah, tapi itu semua kita nggak punya tadi asetnya. Tapi karena kita motivasinya harus tumbuh, dan kita salah satu alasannya kita pengen punya produk yang terus dekat dengan customer tanpa mereka harus meresikokan diri keluar rumah. Saat itu kita harus social distancing, makanya kami memikirkan kopi botolan ini. Kalau teman-teman tahu, ada yang produk Tuku Cur tersebut disiapkan memang konsep awalnya adalah kita ingin menjual produk Tuku yang dikucur dan dijual dalam bentuk curah. Namun, karena lagi pandemi, akhirnya kami menggunakan format botol tersebut. Waktu itu masih bulan Maret, hari kami mencoba berjualan di Tokopedia, karena kami tidak merasa bisa jualan botolan di toko-toko yang kita sudah punya saat itu. Akhirnya kami menggunakan kanal Tokopedia. Mungkin beberapa orang aneh, kenapa saya harus jualan di Tokopedia gitu.
saat itu di awal itu belum banyak orang yang berjualan di Tokopedia memang. Tapi yang jelas karena kami butuh memaintain operasionalnya, akhirnya dan memaintain datanya yang didapat, akhirnya kami memilih menggunakan e-commerce Tokopedia tersebut. Dan tidak botolan saja yang kita punya, ada di sebelah kanannya ini adalah maaf ya kalau di sini gambarnya jadi kelihatan pecah ya. Itu adalah nanti di Tokopedia bisa lihat kita punya produk namanya Beri Maaf. Beri Maaf tersebut adalah sebuah movement bersama agensi 6616 namanya. Kita membuat sebuah cara lebaran, cara permintaan maaf dengan mengirimkan produk-produk tuku sambil menuliskan permintaan maaf seperti maaf belum bisa ngopi bareng di lebaran kali ini gitu. Jadi semoga permintaan maaf ini bisa terasa lebih personal. Itu adalah contoh-contoh gerakan yang coba kita lakukan supaya kita tetap relevan di masa pandemi melalui digital. Terus yang botol yang di bawah itu adalah Tukuin namanya. Bukan Tuku Cil. Kalau Tukuin adalah hanya susu, gula aren, dan tuku. Kami mengajak untuk tetangga tuku melakukan eksplorasi di rumah dengan membeli Tukuin, tapi beli kopi hitamnya dari coffee shop terdekat. Jadi harapannya mereka bisa melakukan eksplorasi, tidak bosan di rumah, tapi membantu coffee shop lain, tapi juga bisa merasakan cita rasa tuku karena ada rasa susu gula aren. Kira-kira esensinya demikian. Boleh next. Secara kanal di digitalnya pun di e-commerce ini kami mencoba juga untuk mencoba, biasanya kan foto produknya adalah produk, semua fotonya background putih misalnya, dan harga berapa gitu. Di sini kami bisa dilihat bahwa kami mencoba memunculkan berbagai wajah barista-barista tuku, karena kami pengen kehangatan itu juga terus terasa di, meskipun di e-commerce gitu. Senyuman-senyuman barista tuku, terus mungkin muka wajah barista favorit dari tetangga tuku gitu. Semoga dunia digitalnya bisa tetap terjaga gitu. Kami juga nggak tahu ini works atau tidak, tapi yang kami percaya bahwa kami ingin memberikan kehangatan tersebut meskipun di e-commerce ini. Next. Untuk terus membuat brand ini tetap diingat di masa pandemi kemarin, kami bekerja sama juga dengan Pos Indonesia. Kita mengeluarkan perangko tuku dan juga membuat salah satu kartu pos, tapi kartu posnya di print di packaging kopi, yang mana packaging tersebut kartu posnya ada kopinya yang bisa diseduh. Kami menyebut kampanyenya adalah Sapa Dengan Rasa. Jadi kami paham bahwa tuku tidak bisa buka cabang ke semua penjuru Indonesia, tapi semoga tuku bisa membantu orang yang pengen merasakan tuku dengan merasakan atau dikirimkan sama kartu pos pos ini. Dan semoga mendengar kartu Sapa Dengan Rasa ini juga mengajak untuk banyak masyarakat Indonesia terus menyapa, bersilaturahmi satu sama lain, berbagi kehangatan dengan mengirimkan produk tuku ini. Boleh next. Dan yang tidak kalah penting adalah di masa pandemi ini untuk menekan berbagai biaya, kolaborasi menjadi sebuah hal penting. Kenapa demikian? Boleh next. Biasanya menjadi poin penting adalah yang budget yang cukup besar biasanya budget marketing, biaya promosi. Tapi dengan contohnya kita melakukan yang paling kiri adalah dengan dengan OBLP, beauty product. Kenapa tuku mengeluarkan produk dengan lipstick misalnya? Karena kembali kami ingin BLP sendiri sebagai brand adalah tetangga tuku kami, sebuah customer kami yang sangat loyal, dan kami ingin melakukan hal yang bersama-sama di pandemi ini dengan untuk tamu-tamu perempuan, makanya kami mengeluarkan produk-produk khusus yang diperuntukkan hanya di kolaborasi tersebut. Salah satunya adalah susu stroberi ini.
dengan warna yang disesuaikan dengan warna lipstick mereka. Kemudian ada dengan brand kue juga, ada Anne's Bakery, kemudian ke tadi yang saya ceritakan Pos Indonesia, dan juga yang Berima After sendiri pun kami lakukan tidak hanya di event Lebaran, tapi juga di hari Ibu, di hari Natal, dan hari-hari besar lainnya. Oke, okay, next. Yang harus tidak kalah penting dan harus dijaga selama masa pandemi ini adalah bagaimana kita memaintain quality dan konsistensi. Kita boleh bertumbuh, tapi kita nggak akan diingat sebagai brand kalau kita tidak bisa menjaga kualitas dan konsistensi rasa. Tadi sudah saya sampaikan, boleh next, bahwa untuk membuat es kopi susu, rasa yang dicari oleh mereka adalah rasa yang intens, tidak terlalu asam, sangat tebal di mulut, terus ada efek rasa coklat di belakangnya. Itu adalah beberapa keyword yang kami jaga berhasil dari ngobrol dengan tetangga tuku tadi, baik sebagai bajai, bule, maupun keluarga dan anak kecil dan sebagainya. Itu coba kita maintain terus, di baik di rasa kopi susu panas, dingin, kopi yang cappuccino, maupun latte dan sebagainya. Itu harus terjaga terus supaya kita tetap memahami dan bisa memenuhi rasa kesenangan warga sekitar. Dari situ, yang menjadi tidak kalah penting adalah bagaimana kita terus memahami rasa yang disenangi, dan rasa tersebut sebenarnya kan kalau istilahnya dalam bisnis ada SOP-nya gitu. Nah, tapi boleh next. Saat ini, kalau di toko mengeluarkan resep adalah seperti ini. Ada 40 gram espresso, ada 120 gram susu dan krim, 30 gram gula aren, dan 90 gram es batu. Ini adalah salah satu resep awal dari es kopi susu tetangga dari toko kopi tuku. Tapi kenapa saya membagikan resep ini gitu? Karena yang harus menjadi kunci buat kita saling mengingatkan adalah beda tetangga mungkin akan beda rasa kopi susunya gitu. Misalnya teman-teman ada yang di Makassar, ada yang di Pontianak, mungkin rasa kopi susu di daerah kalian akan berbeda di ekspektasikan. Paling tidak itu yang aku rasakan, bagaimana aku buka di Jakarta Selatan, di Jakarta Barat aja udah berbeda. Tamuku yang di Bintaro Sektor 1 minta rasa es kopi susunya lebih strong daripada rasa es kopi susu dicepetin. Yang kita tidak boleh adalah meskipun kita sudah tahu harus konsisten, kita harus maintain kualitasnya. Tapi kembali lagi, yang harus kita fokuskan adalah fokus pada pelanggan dan temukan jawaban untuk menjawab keinginan pelanggan tersebut. Jadi meskipun di sini ada resep es kopi susu tetangga versi tuku, aku berharap teman-teman pun, jika nanti ada yang berbisnis kopi pun, harus mendefine terlebih dahulu rasa kopi susu di daerah teman-teman seperti apa, yang akan diinginkan mereka seperti apa. Itu adalah jadi makanya itu poin bagaimana kita bisa maintain kualitas. Cara kita maintain kualitas adalah menjawab ekspektasi. Kita tidak akan bisa menjawab ekspektasi kalau kita tidak memahami apa yang diinginkan. Kembali tadi perihal maintain kualitas dan konsistensi, karena tadi ada konteks digital. Di sini aku pengen share bahwa boleh next. Dengan bertumbuh digital itu pun tidak mudah. Dengan adanya ojek online pun memang terkadang membantu. Tapi untuk memaintain kualitas itu cukup sulit. Tadi aku ceritakan di awal bahwa dengan banyaknya ojol tadi di foto, kemudian ditambah dengan datangnya presiden, tentunya memberikan sebuah efek yang signifikan. Nah, maka dari itu, aku juga pengen share untuk menyikapinya. Saat itu, Pak Jokowi datang bulan Juli. Saat itu, aku langsung memberanikan diri di bulan Oktober, kalau tidak salah, untuk membuka toko khusus untuk online atau market digital. Kenapa demikian? Kalau dilihat dari fotonya, mungkin ini cuma sketsa sih memang. Karena kalau aslinya agak penuh lagi sama abang-abang ojol. Secara size teman-teman bisa lihat ini
saya setting sekitar 3-4 kali lipat dari toko yang pertama kali di foto tadi, yang di awal slide. Kenapa demikian? Karena memang ini produknya untuk online. Layoutnya disiapkan sudah seperti dapur catering lah bisa dibilang gitu. Memang untuk produksinya produksi banyak. Ada antriannya, mesin kopinya ada 2, dan sebagainya. Tapi intinya kembali lagi yang menjadi kuncinya adalah kita pengen memaintain kualitas dan konsistensi rasa yang diinginkan sama target konsumen kita. Caranya gimana? Itu tergantung teman-teman sendiri nanti di usahanya masing-masing. Tapi biasanya yang suka bikin kita kewalahan di saat membangun usaha adalah kita pengen banget usaha kita rame, tapi begitu usahanya rame, kita tidak menyiapkan diri untuk gimana cara memaintain yang sudah rame tersebut. Karena biasanya lebih sulit mempertahankan daripada mencari customer baru soalnya kan. Itu soalnya aku rasakan sekali saat bangun toko di awal. Dulu untuk bangun toko di awal, aku membutuhkan sales 16 gelas sehari. Padahal secara pembukuanku, aku ngitung di Excel, di komputer gitu, di laptop, setiap malam, aku hitunganku mengatakan, aku kalau mau balik modal, dalam waktu 2 tahun, aku harus jualan 80 gelas setiap harinya dulu. Itu di kasus aku. Nah, disitulah yang membuat aku, karena aku punya ukurannya, aku harus tahu, oh berarti aku harus jualan minimal 80, tapi itu baru balik modal. Ya udah, aku pengen jualan 300 gelas berarti. Supaya nanti di akhir tahun aku punya keuntungan sekian. Ukuran tersebut pun penting sekali bahwa kalau di bawah 80 aku rugi, di atas 300 berarti aku senang. Itu pun harus kita punya supaya pemikiran kita pun motivasinya kuat, gimana kita pengen terus menggali insight dari konsumen, bagaimana kita pengen jaga kualitas. Karena kita harus secara konsisten. Aku nggak bisa hari ini jualan 80, besok 300, dan kebalikannya. Gitu. Aku harus secara konsisten. Karena jualan 80 cup aja sehari, saat itu buat aku nggak tahu gimana caranya. Gitu. Tapi ternyata dengan berjalan waktu, memaintain kualitas dan konsistensi, konsumen akan bertambah dengan sendirinya. Dipastikan kita punya produk yang produk tersebut bisa memarketingkan dirinya sendiri. Nah, dalam kasusnya Tuku, boleh next slide. Kebetulan kami dan aku sendiri belajar di kopi sudah cukup lama, sehingga Tuku dari awal menyangrai kopinya sendiri sebenarnya. Hanya saja, aku memfokuskan dalam hal membangun quality dan konsistensi, aku memisahkan tugasnya Tuku dan Kopi Beragam. Pada intinya memang sama-sama untuk mensupport dan meningkatkan konsumsi kopi Indonesia, tapi Tuku untuk membuka pasar dan Beragam untuk membangun pasar tersebut. Jadi Tuku adalah toko-tokonya dan Beragam adalah supplier kopinya, tempat trainingnya, dan konsultan dari sisi operasionalnya gitu. Boleh next? Next lagi, nggak apa-apa. Terakhir, yang juga tidak kalah penting adalah masalah brand awareness. Aku pengen sharing ini sama teman-teman, karena biasanya ada kata-kata yang suka dicari sama pelaku F&B di zaman sekarang adalah menjadi viral. Aku tidak mengerti sama sekali namanya untuk menjadi viral, meskipun rasanya untuk jadi viral banyaklah caranya. Mau kita joget-joget di TikTok aja juga bisa viral, kita juga marah-marah aja juga bisa viral. Tapi sekarang kita pengen bikin bangun brand kita seperti apa. Kalau aku sharing proses yang dialami gituku, brand awareness yang dibangun, itu semua terbantu karena tetangga tuku. Aku pribadi tidak terlalu mengerti sosial media, tapi setelah aku pelajari kenapa tuku sampai sekarang, ternyata yang membantu Tuku sampai sekarang adalah micro-influencer. Tuku sampai di awal tidak pernah bayar influencer untuk mempromosikan. Karena pertama memang tidak ada uangnya, kedua tidak tahu apa yang mau dipromosiin, kita juga nggak pede. Tapi kok bisa berjalan? Karena memang ternyata di daerah Cipete, misalnya khusus toko itu aja,
banyak agency, banyak production house, banyak kantor-kantor anak muda gitu. Dan ternyata yang anak muda yang mungkin followernya nggak banyak banget, nggak seperti influencer gitu. Tapi karena banyak tetangga tuku atau tamu yang seperti itu, dan mereka sharing kecil-kecil, akhirnya mereka secara mikro melakukan hal tersebut. Nah, untuk menjadi contoh, mungkin aku bisa sharing, ini boleh next slide? Ini aku tidak kenal dengan Sultan Kata ini, tapi mungkin nanti teman-teman bisa lihat dari Instagramnya Sultan Kata. Mas Sultan menuliskan bahwa 7 cara kopi tuku dalam menyampaikan makna melayani dengan rasa di Instagram. Boleh next. Menurut Mas Sultan, pertama yang dilakukan adalah kekuatan pada narasi deskriptif. Di sosial media memang aku menuliskan di saat posting-posting kenapa postingannya panjang. Ataupun kalau di story malah tulisan bukan foto. Karena memang begitu banyak cerita yang pengen aku sampaikan, cerita yang pengen aku bagikan ke tetangga tuku ataupun ke orang-orang yang tidak tahu tuku gitu. Sehingga mereka bisa merasakan keramahan dan kehangatan yang dimiliki sama tuku. Mungkin kalau teman-teman lihat di Instagram tuku, tidak banyak foto-foto produk malah atau promosi-promosi. Yang pengen kami lakukan hanyalah bercerita. Next. Kemudian yang kedua adalah user-generated content. Intinya istilahnya produk yang dikeluarkan tuku maupun pancingan postingan dilakukan tuku memancing tetangga tuku lain untuk melakukan hal serupa di rumahnya. Seperti tadi aku ceritakan mengeluarkan botol tukuin untuk di susu gularin untuk dicampurkan dengan kopi, tapi malah dilakukan sama tetangga tuku dengan aku membuat Instagram hashtag kreasi tetangga tuku, akhirnya mereka malah menggunakan tukuin tersebut untuk bikin puding kopi susu misalnya, atau bikin saat itu bikin teh susu gitu. Tapi intinya dengan mereka bikin tersebut, melakukan postingan, akhirnya membantu tuku untuk diingat terus dengan oleh tetangganya. Next. Kemudian yang ketiga adalah tema yang konsisten. Memang tadi aku sampaikan bahwa kita terus bercerita dan tidak mengeluarkan promosi. Makanya yang dikeluarkan adalah tentang keluarga, tentang keramahan, maupun kesederhanaan yang biasanya dilupakan orang, padahal itu yang menjadi hal yang menyenangkan buat tamu-tamu atau tetangga toko yang datang ke toko. Jadi bisa saja orang datang ke toko bukan karena mau minum kopi, tapi hanya karena pengen ngobrol dengan barista atau tamu-tamunya. Next. Menurut Mas Sultan, yang keempat adalah tidak eksklusif. Gitu. Kenapa maksudnya demikian? Kita mencoba sebagai brand juga tidak hanya jadi brand yang sangat kopi banget, tapi juga ada hal-hal yang sifatnya santai gitu. Makanya tadi ini ada foto saat itu kita lagi, saya lupa kayaknya lagi ulang tahun tuku atau ada acara keriaan tuku, akhirnya kita mengajak barista-barista tuku, daripada kita makan-makan biasanya kita kumpul, akhirnya kita malah belanja aja di sekitar tetangga tuku, mereka beli dari yang jualan di sekitar-sekitar tuku untuk berbagi kehangatan. Dan itu juga kita posting supaya banyak tetangga-tetangga tuku yang senang. Dan next. Kemudian inovasi tadi yang aku ceritakan, baik tuku cur, baik tentang tuku di rumah gitu. Itu terus kami lakukan, protokol yang kami lakukan supaya bukan masalah inovasinya, tapi kami berusaha sharing juga apa yang bisa kami usulkan, kami idekan untuk tetangga tuku mengeksplor di rumah supaya mereka nggak bosan. Boleh next. Kemudian secara konsisten juga menjadi penting, frekuensi dan style postnya. Nah, karena itu akan menentukan bagaimana
meskipun jarang, tapi kita tidak terus ada waktu, dalam waktu tertentu kami berusaha terus diingat sama tetangga-tetangga tuku. Terakhir mungkin yang boleh next, ini bisa penting nggak penting, adalah kehadiran saya pribadi ternyata di postingan buat menurut analisa Mas Sutan Kata sebagai digital marketing analysis memberikan rasa yang baik untuk konsumen-konsumennya gitu. Terus boleh next. Dari situ yang menjadi poin pentingnya adalah apapun yang kita siapkan saat kita sudah mengenal brand produk kita, target konsumen kita, untuk kita punya brand yang baik, kita harus pastikan dilakukan dengan sangat dengan tulus gitu. Karena kita percaya brand itu akan membuat kita diingat kalau kita melakukan dari hati gitu. Ini bisa jadi klise, tapi ini yang aku pengen share ke teman-teman bahwa untuk brand punya soul, untuk produknya punya kemampuan berbicara, genuine produk, dan komunikasi yang clear, itu akan menjadi poin penting untuk kita bisa membuat brand kita terus diingat sampai di masa pandemi, seperti di masa pandemi seperti sekarang ini. Untuk menutup obrolan kita di sore ini, aku izinkan aku untuk memberikan tips untuk bersaing. Next. Maaf agak kegeser ya. Yang pertama adalah perbanyak channel berjualan. Di masa pandemi ini kita nggak tahu, mobilitas yang sangat terbatas, jadi perbanyaklah channel berjualan. That's why makanya banyak orang sekarang pindah ke online, buka di e-commerce, atau bahkan buka sistem keagenan. Pokoknya semua cara yang bisa membuat punya revenue stream, coba dibuka, karena kita nggak pernah tahu channel terbaik saat ini lagi seperti apa gitu. Yang kedua, ini maaf agak tutupan, adalah perkaya brand identity. Tadi masalah brand identity ini nyambung ke poin ketiga adalah perdalam alasan baik di brand. Maksud dan tujuan dari brand itu harus tersampaikan supaya konsumen bisa merasakan hal tersebut gitu. Jadi kenapa demikian? Karena konsumen perlu alasan kenapa kita harus memilih brand yang misalnya memilih brand tuku gitu. Kenapa nggak beli dari brand lain? Tapi dengan kita menjelaskan alasan baik di balik brandnya dan memperjelas identity brand kita, di situ akan membuat orang-orang akan kayaknya brand ini yang lebih gua banget gitu. Terus yang keempat adalah permudah konsumen dalam memahami dan menikmati produk. Ini kenapa penting sekali, jangan jual produk kebanyakan pilihannya. Makanya mungkin kalau dilihat tuku pilihan produknya nggak banyak, kopinya bukan yang ada rasa hazelnut, ada rasa almond dan sebagainya. Buat kita yang mereka cari bukan variasi, melainkan sebuah produk enak, kopi terjangkau dengan barista yang ramah dan suasana yang menyenangkan. Buat kami, tuku hanya orang hanya mencari itu di tuku sekarang ini. Dengan begitu, itulah yang kami perjelas kelebihan produk kita. Makanya teman-teman harus bisa memperjelas kelebihan produknya, meng-highlight apa sih yang harus diingat sama target konsumennya, atau membedakan makanan yang kita jual atau kopi yang kita jual dibanding target konsumen lain. Dan kita harus lebih sabar dalam mempertemukan produk dengan pasar yang lebih tepat. Jadi secara garis besar yang terakhir adalah next-nya, untuk kita bisa bersaing di 2021 dan yang akan ke depannya, next, kita harus pastikan kita secara brand, market ini akan terus pilih yang lokal. Market biasanya lebih cenderung sekarang pilih yang kecil, brand-brand kecil, karena mereka pengen membantu yang lokal dan membantu brand-brand muda. Jadi kalau kita sekarang bangun brand-brand yang baru, jadi ini adalah kesempatan besar buat teman-teman semua untuk bikin usaha. Dan mereka pilih yang gampang. Tadi yang aku bilang ada pilih gampang adalah mereka tidak mau banyak pilihan. Dan biasanya mereka akan pilih yang baru.
karena mereka sudah bosan, mereka hanya ingin sesuatu yang fresh gitu. Ini semua menjadi basis next mas ada slide-nya ya. Oke. Ini kenapa aku demikian? Ini aku buat jadi basis teman-teman semua. Ini adalah berdasarkan sebuah riset yang sudah dilakukan di setahun kemarin di masa pandemi 2020. Jadi ini ada kesempatan teman-teman untuk menjalankan usaha, mumpung e-commerce lagi naik. Jadi nggak ada alasan lagi kita harus buka toko, sewa tempat, beli peralatan yang besar-besar, cari pegawai. Ini adalah kesempatan kita yang sekecil-kecilnya karena e-commerce sedang naik, lagi rising. Jadi monggo teman-teman segera mulai jalan supaya produknya segera dites ke market. Tapi jangan lupa pada saat produknya baru-baru, meskipun masih baru, mencoba dibuat. Yang penting adalah bagaimana bikin brand dan produk yang menarik, engaging, dan itu bisa di-share gitu. Karena kita di dunia digital gitu. Jadi karena experience-nya tidak bisa terasa di lokasi, jadi make sure, saya nggak bilang foto produknya harus bagus banget, tapi make sure terkadang bikin nasi dan telur ceplok yang bagus pun rasanya nggak semua orang bisa, nggak semudah itu kan. Tapi itu tetap ada caranya kok untuk itu menjadi terlihat bagus gitu. Dan terakhir, kembali seperti saya sampaikan, bikin segala sesuatu sekarang lebih simple. Orang mau lebih spesifik, dan makanya kita harus menggali lebih dalam lagi supaya kita bisa lebih tepat dalam mencari apa yang sebenarnya benar-benar dibutuhkan. Simple bukan berarti sedikit, simple bukan berarti sepi atau kurang, melainkan pilihannya tidak terlalu banyak, tapi yang dihasilkan tepat guna karena menjawab kebutuhan dari konsumennya. Kira-kira demikian teman-teman dari hal yang bisa aku share. Banyak sekali yang pengen aku share dari segi produk maupun market di Kopi. Tapi rasanya aku nggak bisa tahu apa saja yang bisa aku bahas, tapi aku berharap kita masih punya waktu cukup banyak untuk kita tanya-jawab dan diskusi bersama teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru banget Mas Tio penjelasannya. Benar-benar aku sampai take notes yang kayaknya emang bisa aku lakukan langsung abis ini. Aplikatif banget tips-tipsnya, mulai dari bisnis itu harus menjawab kebutuhan, lalu juga jangan lupa untuk research menu apa yang mau kita jual, kita cari inspirasi dari mana, make it simple, konsisten. Ini benar-benar semuanya bisa banget diikutin dan diterapin sama teman-teman UMKM di rumah. Nah, sebelumnya Mas Tio, ini kita masih ada waktu, kita akan open Q&A secara live dengan teman-teman member yang sudah join di webinar hari ini. Untuk teman-teman mungkin sudah dipilih tadi oleh tim beberapa yang akan on cam. Untuk penanya pertama, aku akan langsung panggilkan untuk Mbak Verina Rizky. Sudah boleh on cam, Mbak? Oke, halo dengan Mbak Verina. Halo, Mbak. Mbak Verina, kalau boleh tahu mungkin Mbak Verina ada di mana nih lokasinya? Harus dibantu unmute dari admin kayaknya. Oke, mungkin untuk tim Laper Story boleh dibantu unmute dulu. Iya, sudah bisa terdengar belum, Kak? Udah, hai. Halo. Halo Mbak Verina, boleh perkenalan diri dulu mungkin? Iya, perkenalkan semuanya. Nama saya Verina, saya dari Bekasi. Oke, untuk Mbak Verina sendiri udah punya usaha baru memulai atau gimana nih? Baru kecil-kecil, Kak, baru nyoba-nyoba jadi reseller gitu. Oke deh, kalau gitu boleh pertanyaannya langsung ditanyakan aja ke Mas Tio. Iya, Kak, aku mau tanya nih, selain produk yang berkualitas, untuk mendapatkan pelanggan yang setia itu kira-kira apa lagi yang harus dilakukan gitu, Kak? Untuk maaf agak putus tadi. Iya, untuk mendapatkan pelanggan yang setia, untuk mendapatkan loyalitas pelanggan, itu selain kita mempunyai produk yang berkualitas, kira-kira ada hal lain nggak yang bisa dilakukan? Oke. Okay. Thank you, Mbak Verina. Iya. Kalau pengalamanku, Mbak Verina,
produk kan udah pasti, produk adalah penyambung. Apakah kita apa yang kita keluarin, apa yang kita berikan sebanding nggak dengan uang yang dikeluarkan kan? Di situnya harus jelas, harus aman dulu tuh, karena itu adalah transaksionalnya. Tapi kan masalah kita ngomong loyal, yang mereka cari adalah bukan cuma transaksi, tapi beli kopi dia enak. Kadang enak belum tentu setia kan. Kembali lagi, tadi kayak tadi, misalnya terakhir aja tips bersaingnya, kita harus memberikan identitinya, kita harus bikin alasan sama brand kita. Makanya menjadi kunci pertama adalah kita punya brand identity yang baik. Jadi meskipun tadi Mbak Verina bilang reseller, paling tidak sekarang brand yang Mbak Verina apa? Berarti Mbak Verina sendiri itu kan, sebagai seorang reseller. Nah, sekarang reseller yang seperti apa? Mbak Verina dianggap reseller yang sangat komunikatif, sangat responsif, sangat cepat, gitu. Itu kan sebuah kesan yang dibangun. Itu kan sebenarnya kesan itu adalah brand Mbak Verina. Nah, itulah yang harus di-maintain supaya itu diingat. Nah, saya begitu diingat, mereka akan ingat sama kenyamanannya. Saat mereka ingat kenyamanan, itu yang menjaga. Nggak usah deh pindah-pindah ke resellernya, udah jelas kok Mbak Verina bagus. Itu aja yang bisa dilakukan. Itu secara brand identity. Yang kedua adalah engagement. Kadang ini bisa terjadi di sosial media gitu, kita nge-postnya mungkin sering, maksudnya biar di-komen gitu. Tapi orang udah komen, kita nggak jawab komennya. Karena itu akan menjadi penting bagaimana kita mungkin memang tidak bisa semua, tapi kita penting sekali buat kita maintain gitu. Kayak misalnya di Tuku, aku nggak tahu sih, mungkin teman-teman bisa coba kalau DM Tuku, berapa lama ya akan dibalas gitu. Kalau belum, aku pastikan itu bukan karena nggak dibalas, tapi mungkin karena sudah tertumpuk gitu. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, biasanya kita secara waktu kayak setiap hari tuh, minimal harus 30 DM dibuka. Gitu. Itu ada sebuah skema yang karena kita harus memaintain engagement-nya. Karena kembali lagi, brand itu hanyalah sebuah kesan terhadap bisnis kita gitu kan. Tapi intinya bagaimana kita tulus dalam pengen interaksi sama konsumen, itu pasti akan terasa. Baik dari produknya atau dari cara kita berkomunikasi. Gitu, Mbak Verina, semoga menjawab. Gimana Mbak Verina, udah cukup menjawab? Oke. Okay. Harus di-unmute lagi. Iya. Iya. Terima kasih Kak jawabannya ya. Oke, okay, jadi mungkin untuk mulai dari brand identity sampai juga gimana konsistensi dalam memaintain customer yang udah kita dapetin ya. Seperti yang tadi Mas Tio udah bilang juga, mempertahankan tuh lebih sulit ya Mas ya. Oke, kita bisa langsung buka untuk pertanyaan kedua. Di sini udah dipilih dengan Mbak Dania Syafira. Bisa on cam, Mbak? Halo. Halo, Mbak Dania. Mbak Dania, boleh perkenalin diri dulu? Ya, perkenalkan. Mbak Dania, pasti. Oke, ya. Mbak Dania, usahanya apa nih, Mbak Dania? Untuk sekarang saya belum memulai sih Kak, mungkin apa ada kepikiran ke sana. Makanya untuk memulai ini saya mau bertanya dulu nih ke Kak Tio seperti itu. Oke, boleh. Pertanyaannya langsung ditanyakan aja. Iya, Kak Tio kira-kira bagaimana ya pola pikir yang harus ditanamkan untuk orang-orang yang baru mau mulai atau menjalankan usaha atau bisnisnya? Mbak Dania, thank you. Singkatnya aku nggak ada jawaban yang paling tepat nih untuk hal ini. Ini kembali ke pribadi masing-masing. Karena secara teori, setiap orang punya modal kewirausahaannya masing-masing. Modal kewirausahaan ada yang karena capitalnya, ada yang karena modal dia punya uang, punya peralatan, ada yang karena punya skillnya, ada yang karena punya koneksinya. Sama yang terakhir salah satunya adalah attitude tentang diri kita atau pola pikir kita atau kultur kerja diri kita. Nah, untuk menjawab yang tadi Mbak Dania bilang, itu beda-beda setiap orang. Misalnya hari ini nih, tadi aku pengen sampaikan, buat yang teman-teman muda, jangan pengen bisnis asal viral. Gitu. Itu salah satu mindset yang bukannya harus dipunya, nih, please jangan ada. Karena begitu pengen viral, biasanya pemikirannya jadi sangat pendek.
Padahal untuk punya bisnis yang harus dipunya apa adalah pemikiran jangka panjang. Makanya ada visi, ada misi, kita dari awal udah harus memikirkan jangka panjang. Misalnya aku sebagai orang yang malas ya, aku anaknya mager banget. Jadi kalau aku udah jalan satu, ya aku maunya itu works. Aku pengen itu terus aja. Atau istilah keren ya zaman sekarang, itu sustainable kan. Makanya kenapa kita harus mikirin planet, kayak misalnya tuku nih, tuku nggak boleh nih mikirin jualan kopi pakai gelas plastik terus. Karena nanti planetnya nggak ada buat kita jualan kopi gitu. Atau nanti alamnya suhu di bumi makin panas gara-gara penggunaan dairy yang terlalu banyak. Itu pun kita pelajari terus, karena kita pengen sustain secara bisnis. Nah, lain selain itu Mbak Dani, menjadi poin penting yang biasanya sering dilupakan adalah mental tadi, jangan pengen viral. Atau yang lain ceritanya, jangan mau instan. Itu aku lebih pilih jangan. Yang kedua, aku berharap punya mentalnya bersyukur. Kenapa? Ini mungkin orang-orang nggak mau bilang itu sih, cuma ini poin penting kenapa menurutku problem di Indonesia sekarang, kita sebagai konsumen kadang nggak tahu yang dimau, kita sebagai pebisnis kadang-kadang nggak tahu apa yang sebenarnya ahlinya Indonesia gitu. Kadang-kadang kita, Tuhan udah ngasih kita, ya sekarang ini di kopi gitu, kita produksinya keempat, tapi kok konsumsinya rendah gitu. Akhirnya aku mencoba mensyukuri dengan apa yang sudah diberikan Tuhan dengan kopi, ayo aku maksimalkan sebisaku gitu. Mungkin teman-teman sekarang nanti ada kenalan punya perkebunan teh. Mungkin teman-teman ada yang punya kenalan konveksi baju atau kain. Tapi ntar dibilang, aduh itu bukan passionku gitu. Gak apa-apa sih, boleh aja gak mau milih jualan teh karena bukan passionnya. Gue maunya fashion. Gak apa-apa, tapi ya pokoknya jangan-jangan Tuhan ngasihnya udah itu, jalannya itu. Tapi gak dipilih karena kurang keren kah atau kurang passion lah. Karena buat aku passion itu ditemukan. Dengan kita menikmati proses atau menemukan alasan kenapa kita harus mencapai yang titik jauh tersebut, itulah passion buat aku. Jadi bukan berarti passion itu adalah hobi yang kita lakukan jadi duit, kan enggak segampang itu gitu kan. Ada yang orang bisa menjalani seperti itu, tapi kan terkadang kita enggak tahu jalan yang diberikan Tuhan seperti apa. Makanya bersyukur menjadi poin penting. Maaf kalau jawabannya kurang mistis gitu kayaknya ya. Tapi menurutku itu pola pikir yang penting. Ya, yang terakhir adalah mindset untuk kenali target market lebih dekat. Kadang kita baru mau bikin usaha, kayaknya ngomongnya riset pasar. Riset pasar kayak googling aja, banyak banget yang di googling. Tapi kadang emang sudah tahu. Suara maaf, ini. Tadi ada hilang tadi ya? Ya, agak hilang. Ya. Oke. Kadang kita ngomongin target konsumen, adanya kayak risetnya dari Google panjang gitu. Padahal kita pun nggak tahu sebenarnya target konsumenku siapa. Kayak tadi aku cerita, bule aku tanya, supir bajai aku tanya, anak kecil aku tanya, ibu-ibu aku tanya, TNI aku tanya. Karena aku coba pengen cari benang merah terhadap rasa kopi Indonesia yang dipengen tuh kayak apa. Karena kalau aku browsing terus, di Google nggak ketemu. Di Google ketemunya kopi yang enak tuh mungkin Starbucks, mungkin rasa yang lagi viral, kemarin kopi Dalgona misalnya. Tapi ternyata kita buka tokonya di Cibinong yang mungkin jauh, nggak peduli sama Dalgona, mungkin kita cuma perlu nanya tetangga sekitar kita gitu. Makanya aku juga nanya bikin kopi buat ibuku sendiri gimana, buat sepupuku gimana, tapi jangan sama aku juga gitu. Tapi maksudnya adalah kita gali lebih dalam, profiling lebih detail gitu, kategoriin. Kenapa aku ngecek ke bule? Karena aku pengen market boleh tahu rasa kopi susu Indonesia seperti apa. Ibu-ibu berkeluarga, karena aku pengen tahu ibu-ibu yang kayaknya nggak suka kopi, tapi dia bisa minum. Terus supir bajai, mungkin dia mahal, bayar 18 ribu, tapi dia terima nggak rasa ini, karena dia biasanya minumnya kopi saset. Gitu. Ada tugasnya masing-masing, karena kita pengen mengenal target market lebih dalam lagi. Ini mungkin sementara ini 3 poin itu kali Mbak Dania. Dari sebanyak-banyaknya yang itu harus kita punya sebenarnya. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Pertanyaan menjawab sekali. Gimana Mbak Dania? Udah makin semangat nggak nih? Udah makin yakin mau mulai bisnisnya? Iya, makin yakin, Kak. Udah menjawab sekali pertanyaannya. Terima kasih, Mas Tia.
oh tambahin nih, tambahin satu deh mainannya. Kadang kalau ditanya nggak yakin, kadang udah yakin tapi sebenarnya juga belum, man. Jadi satu lagi mental adalah cepetan mulai gitu. Cepetan jatuh. Kalaupun harus jatuh, yaudah mendingan jatuhnya sekarang daripada nanti udah nikah, daripada nanti uangnya nggak ada lagi, sebaik dan ada godaan bikin usaha lain. Mendingan cepetan mulai. Cepetan mulai, cepetan kenalan market, cepetan dapat feedback, cepet dibenerin gitu. Jadi nggak usah ditunda-tunda nih ya Mas ya. Betul. Karena gak kita nggak pernah tahu timing itu kita nggak pernah tahu. Jadi jangan ditunda-tunda, tapi persiapan jangan buru-buru. Betul. Nek, ada bedanya. Aku tipe orang yang tidak setuju dengan bisnis adalah high risk high return. Bisnis high risk high return buat aku itu sama aja kita judi. Tapi kita ngobrol di sini, belajar bareng. Bikin planning supaya kita bikin resikonya rendah. Ngapain kita bikin bisnis high risk high return gitu. Judi aja sekalian. Kita ngobrolin sini ya maksudnya ya biar kita memahami resikonya. Kita memanage resiko kita. Jadi gak ada istilah kita jadinya takut. Nah kan kita tahu, misalnya aku nih, kalau bisnisku gagal, aku mau jadi supir taksi waktu itu. Karena aku udah ngebayangin titik terendahku jadi supir taksi. Kayaknya Gak apa-apa. Aku merasa hidupnya enak kok, kerjanya AC, dapat UMR, hidup kayaknya keluarga aku gitu. Bayanganku dulu gitu. Karena kita memanage resiko kita gitu. Oh, gak dapat duit, yaudah ntar jadi supir taksi. Nah, teman-teman juga, bikin usaha jangan all in. Jangan, udah pokoknya nekat aja. Beda, berani sama nekat tuh tipis bedanya. Jadi makanya usaha, sisihin, ini uang tabungan, uang dana darurat, ini buat investasi. Udah. Itu baru all in nanti. Pokoknya aku udah nyisihin, yaudah, itu bikin keluarin sebaik-baiknya. Jadi makanya gak ada alasan buat takut, aduh ntar bisnisnya nanti dulu deh. Ini masalah kita mau nyisihin waktunya apa enggak. Oke, jadi memang tetap harus make sense ya Mas ya. Enggak tiba-tiba ujuk-ujuk nyemplung, tapi enggak punya backup plan gitu. Betul. Oke deh, Mbak Dania masih di sini Mbak Dania? Iya kak, masih. Oke, masih ada kira-kira yang mau ditambahin atau mau ditanya lagi? Mumpung ada Mas Tio loh di sini loh, jarang-jarang nih kita bisa ngobrol langsung. Untuk sementara mungkin itu dulu sih kak. Terima kasih. Oke deh. Mas Tio. Oke, thank you Mbak Dania. Untuk penanya berikutnya udah ada Mbak Nadira. Mbak Nadira boleh on cam? Oh ya, halo kak. Halo Mbak Danira. Iya. Perkenalkan diri Mbak. Oh iya, oke. Iya. Izin bertanya kak, perkenalkan nama saya Nadira dari Bekasi. Saya mau nanya ke Kak Tio, kira-kira ada nggak sih cerita menarik di balik menu kopi susu tetangga yang jadi pelopor atau yang bisa jadi kayak minuman kopi pada saat ini tuh kayak banyak gitu. Kira-kira mungkin ada cerita di baliknya. Terima kasih. Oke, Nadira. Thank you, Nadira. Iya. Tadi aku sudah ceritakan bagaimana kopi susu tetangga itu aku buat dari 2013. Sepulang aku dari Melbourne, sepulang aku dari Jogja. Bukan karena aku ngeliat menu itu di Melbourne, misalnya. Tapi lebih ke arah, aku iri sama di Melbourne. Kenapa? Karena orang di sana ngopi banget gitu, bangun, masuk ke coffee shop gitu, deket di rumah mereka ada coffee shop gitu, kayak tersebar banget. Padahal kan nggak punya perkebunan kopi, ya kita yang udah jelas-jelas produksinya, tapi kita nggak punya gitu. Kenapa ya? Yang setelah aku pahamin, itu memang ada perbedaan satu tata kota. Di sana jalan kaki mulu kan, jadi bikin coffee shop kecil, orang jalan kaki jajan gitu kan. Sebenarnya kita juga sih di trotoar gitu, tapi di trotoar jualan teh botol gitu kan, nggak bingung, ah pengen minum teh botol gitu. Tapi kan kira-kira gitu, mudah diaksesnya seperti itu. Kedua, iklim. Emang enak kan sambil nunggu bis gitu kan, sama aja kita enak kan sambil nunggu bis, kita minum es jeruk di sana sambil nunggu bis, minum kopi hangat gitu kan. Karena dingin di sana, kalau kita kepanasan, jadi minum es jeruk atau es kelapa gitu sebenarnya. Kan. Nah, dan ketiga, itu masalah purchasing power. Yang aku pahami. Kalau kita kerja jadi barista, jadi pembuat kopi di Australia, di Melbourne, kerja satu jam, itu digajinya kalau nggak salah $20. Harga kopinya, kalau di coffee shop mahalnya, itu $4.
Baik, kerja 1 jam di sana, cuma jadi barista, jadi bartender, jadi waiter, itu udah bisa 5 kali ngopi di coffee shop keren, kerja 1 jam. Atau 10 kali ngopi di 7-Eleven dulu, harga kopinya $1 di 7-Eleven. Nah, kita buat ngopi di Starbucks, kita harus kerja setengah hari, itu pun cuma dapat sekali. Benar, ngos-ngosan, Mas. Makanya aku bilang, ini jangan-jangan bukan kopi kita nggak enak, jangan-jangan emang harga kopinya, ya siapa yang sanggup beli kopi Rp30.000 setiap hari, Rp18.000 aja yang dijual tubuh, nggak mau kan kita beli tiap hari kan. Kalau UMR kita 4 juta, nggak mau. Rp18.000 kali 2 kali sehari, kali 30 hari, masa kita udah hampir 1 jutaan habis gitu kan. Sebenarnya itu aja udah salah gitu. Jadi di atas kertas sih kita belum jualan bisnisnya aja, di atas kertas sudah ada yang aneh gitu buat aku gitu. Makanya aku harus bikin gimana cara kopi semurah mungkin, tapi rasanya enak gitu. Nah itu tantangannya, challenge-nya, makanya kita harus belajar kopi lebih dalam lagi, lebih memahami industri lebih dekat lagi gitu. Terus cerita serunya Mbak Danira, dari situ aku bikin kopi setengah kan, tapi bikinnya panas. Tapi dengerin marketnya, aku tuh iri banget ngeliat es caramel makiatnya Starbucks gitu. Kayaknya enak ya, seru ya, laku ya itu katanya kan. Tapi nggak bisa aku bikin yang karamel versi aku, apa bedanya karamel aku gitu. Yang enak emang kalau bahannya bagus, bahannya impor gitu. Terus aku bikin karamel Indonesia, nggak ada karamel Indonesia gitu pasalnya. Sampailah aku waktu itu kayaknya, aku lupa ya, kayaknya itu pas sholat Jumat. Aku keluar sholat Jumat, ngeliat tukang cendol lagi narik gulanya, celak cendol tuh, gula merahnya. Nah, itu kental, itu kayaknya bisa kali ya, jadi kayak karamel sauce gitu kali ya. Aku belilah itu karamel, aku pulang, terus aku nyuruh pegawaiku, coba beli cendol, gulanya pisah. Aku campur kayak es kopi susu. Nah, enak kopi, karena ada rasa nangkanya di saat itu. Akhirnya kita beli gula sendiri, kita cairin sendiri, kita mix, terus kita coba-coba sama customer. Karena dulu tuh ada namanya, ada kopi Ucup, ada kopi Agung. Itu adalah kopi-kopi Ucup dan Agung adalah salah satu misalnya customer regularku. Si Agung maunya kopinya diapain, kopi Ucup maunya diapain. Intinya tetap dia yang satu maunya kopinya dingin, yang satu maunya kopinya legit. Itu juga aku merch dengan berbagai rasa-rasa kopi lain. Ya udah pokoknya pengen dapat es kopi susu yang legit rasanya, ada rasa manisnya, kopinya kayak gitu, agak kental, makanya aku kasih creamer sedikit dan sebagainya gitu. Tapi itu semua karena pengen kayak Melbourne, pengen kayak es caramel macchiato, tapi aku cek di Indonesia punyanya apa? Oh, gula aren namanya. Terus aku ngobrol sama petani kopiku. Mas, Tio tahu nggak? Yang senang di Jawa Barat bukan petani kopi aja loh, Mas. Petani gula aren juga bilang katanya senang. Gak nyangka ternyata tiba-tiba produksi gula aren jadi meningkat gara-gara es kopi susu gitu. Makin semangat lagi dong. Oh, ternyata ada impact-nya gitu. Nah, itu makanya serunya kalau kita bikin sesuatu brand bukan karena viral, tapi karena memang ada kebutuhan apa yang bisa kita jawab, ada impact apa yang bisa kita berikan. Aku yakin kalian gak akan berasa kerja. Kita akan hidupnya hanya ngelakuin apa lagi yang seru ya, ngelakuin apa lagi manfaatnya. Eh, tiba-tiba saldo di rekening bank bertambah. Kira kan gitu. Semangatnya double ya, Mas? Gitu, gaya-gaya. Gimana nih, Mbak Nadira? Apa seru banget ya ceritanya. Iya, seru apalagi yang Melbourne, karena saya pernah baca juga kalau yang di Melbourne emang kopi itu kayak udah kesehariannya gitu, dan dari ceritanya Kak Tio juga lumayan menginspirasi karena dari bisa ngambil ide dari keseharian tetangga, negara tetangga, terus dijadikan dan diadaptasi di Indonesia. Makasih ya, Mas Tio. Thank you, Nadira. Terima kasih, Mbak Nadira. Mas Tio, ini tuh mumpung tadi lagi ngomongin es kopi tetangga, kalau aku tuh malah penasaran banget, kenapa bisa tercetus kata tetangga itu sendiri? Satu, aku karena kayak di Melbourne, aku ingin di Melbourne ya. Melbourne itu rame karena neighborhood coffee shop-nya. Neighborhood itu di setiap neighborhood selalu ada coffee shop-nya. Jadi aku cuma pengen, aku pengen ningkatin konsumsi kopi Indonesia, tapi aku kan tinggal di Cepete. Aku juga pengen di Cepete juga kayak di Melbourne gitu, ada coffee shop-nya gitu kan. Terus aku pun, aku tuh senengnya tuh bikin kopinya, bukan usahanya sebenarnya. Aku tuh seneng bikin kopi, Mbak Vini halo apa kabar, mau kopinya gimana, aku buatin ya gitu. Aku seneng energi itunya soalnya. Nah terus, tapi ada juga nih nyambung penting buat Mbak Nadira. Kopi tuh lagi snob-snobnya Mbak Vini. Betul, kayak setuju banget. Kopi kok pakai gula gimana sih Mas Tio gitu kan, salah. Kok disalahin nih sama
senior-seniorku di industri kopi. Mas Tio, kopi itu harusnya hitam. Disalain lagi. Mas Tio, kalau udah es kopi itu rasa kopi sama aja, nggak ada bedanya. Katanya gitu. Tapi kan buat aku ya, prinsip dasarnya, kenapa kopi nggak pakai gula? Kan pada bayar. Kan Mbak Vini bayar. Masa saya nggak boleh. Mbak Vini jangan pakai gula ya, satu. Betul. Kalau mau bilang, tapi kita harus mengedukasi orang tentang tingginya kualitas kopi Indonesia. Cita rasa kopinya jangan pakai gula. Setuju. Kalau dia mau nyicipin cita rasa aslinya. Aku juga bilang kok, kalau yang pakai es kopi susu tangga, itu kopinya grade 1. Tapi kalau memang grade spesial, beli yang cappuccino. Harganya lebih mahal. Jangan pakai gula yang itu. Gitu. Tapi kalau mau nggak mau cicipin cita rasa asli, jangan pakai gula. Gitu. Tapi kalau mau beli buat sehari-hari, ya silahkan. Es kopi susu tangga aja. Tapi kalau mau yang lebih Indonesia banget, buat aku rasa yang menarik tuh di cappuccino-nya misalnya. Ada rasa Jawa Barat yang diprosesnya susah payah dan sebagainya lah, teknis gitu. Tapi intinya, biarkan semuanya sesuai ekspektasi gitu. Jangan sesuatu yang sangat harian, tapi dibikin ribet. Contoh, kita nggak suka batik diambil sama Malaysia gitu. Tapi kita setiap hari nggak pakai batiknya. Kayaknya tuh wah banget, tapi sehari-hari itu nggak kita lakukan. Nah, kopi tuh kadang-kadang nasionalis sekali, tapi padahal diminum juga masih jarang gitu. Minumnya tetap teh kan. Betul. Makanya penting sekali buat aku, bikin rasa kopi yang nggak diperdebatkan itu. Ini kopinya cappuccino. Cappuccino itu harusnya foamnya tebal. Cappuccino harusnya suhunya sekian dan sebagainya. Makanya aku bikin kopi susu tetangga, Mbak Vini. Ah, ini kopinya tetangga. Jadi kalau kopi tetangga masih kita mau protes gitu. Nah, biasanya rumput tetangga lebih hijau gitu. Nah, semoga kopi tetangga lebih enak gitu. Wah, ini tuh proses kreatifnya Mas Tio bener-bener luar biasa banget ya. Mulai dari cerita-ceritanya, filosofi di setiap di balik menu-menunya. Wah, ini menginspirasi banget Mas Tio. Kalau nah, mentalnya butuh uang pasti gitu kan, Mbak? Apa aja dikerjain? Jalan dulu ya Mas ya. Iya. Oke nih Mas, ini sebelum kita lanjut, ini tuh ada beberapa pertanyaan di kolom komentar kita. Dan karena kita masih ada sedikit waktu, boleh ya Mas ya? Aku bacain beberapa pertanyaan dari teman-teman. Karena ini kayak banyak banget ternyata pertanyaan yang masuk. Atau nah, biar ngejar, aku langsung menjawabin satu-satu langsung aja, biar Mas ini nggak perlu bacain kali ya. Oke, boleh. Pertanyaannya kelihatan Mas Tio? Kelihatan, udah aku bukain. Atau ini aku boleh deh, ini kita udah pilihin biar nanti lebih ini ya. Oke. Ini pertama ada dari Mbak Yayu. Mas, saya termasuk penggemar berat es kopi susu tetangga. Mau nanya kenapa strategi pengembangan pasar tuku itu terkesan nggak masif seperti bisnis kopi kekinian yang lain? Apakah ada hidden trick marketing khusus? Dan apakah ada wacana untuk buka franchise nih Mas? Bukan hidden trick, justru itu adalah ketidakmampuan kami untuk membangun toko yang lebih banyak lagi. Aku saat ini punya 17 toko, itu aja belum bisa konsisten rasanya gimana aku bikin 200 gitu kan. Ini aku buy, kebetulan juga karena aku, misalnya aku open aja deh, karena kan aku sebagai beragam, kopi beragam ini kan aku juga supply pesaingku. Pesaing yang cabang nggak banyak itu juga aku yang supply kopinya kan. Jadinya, itu pun kita pun saling tengtokan bahwa sulit sekali untuk bikin cabang banyak tuh susah banget. Yang franchise susah, yang diinjek dananya dari luar juga susah. Karena prioritasku adalah happiness dari tetangga tuku gitu. Jadi mendingan aku punya 20 cabang tapi semuanya senang daripada aku banyak banget tapi aku nggak bisa kontrol itu. Jadi ini bukan hidden trick tapi lebih ke arah kegagalanku. Mau franchise? Saat ini belum, tapi aku tidak menutup kemungkinan. Tapi saat ini aku belum membuka franchise, karena sistemnya belum rapi. Oke, jadi kembali lagi, Mas Tio ini berpegang teguh banget untuk maintain quality-nya ya, Mas, ya? Ya. Gak mau bikin kecewa para tetangga-tetangganya, pokoknya. Nah, ini Mas Tio, mungkin ini karena waktu kita juga udah mepet, tapi masih ada dua pertanyaan ya kita terima, nggak apa-apa ya Mas ya, dari teman-teman peserta webinar kita. Ayo. Mungkin bisa langsung open cam aja. Yang pertama ada Mbak Santri Wulandari.
Oke, halo Mbak. Wah, dari tadi peserta kita masih muda-muda banget. Mbak Santri, boleh perkenalan diri? Santri, nama saya Santri. Saat ini saya lagi mengembangkan usaha kuliner, yaitu cheesecake dan sirte pudding. Yang mau saya tanyakan sama CEO itu, ini kan kopi tuku kalau lihat dari presentasinya tadi udah sekitar 7 tahunan. Nah, pada tahun-tahun pertama itu kira-kira gimana sih cara nge-booming penjualan dari si kopi tukunya itu gitu. Karena selain dari promosi, media sosial, dan lain sebagainya, sejujurnya itu juga salah satu problem dari usaha saya juga sih. Karena kayak media sosialnya sendiri maintain, terus apa namanya, media penjualannya e-commerce dan lain-lain itu sudah di maintain gitu. Dan tapi belum juga signifikan gitu. Nah, pada awal-awal tahun pertama tuku untuk menjadi booming dan penjualannya tuh bagus setiap hari itu kayak gimana ya gitu. Karena awal-awal kan pasti kita cuma 1-5 order mungkin per hari kayak gitu. Terima kasih. Oke, okay, in general, karena tadi agak kresek-kresek, intinya gimana kita ningkatin melalui e-commerce ya? Gimana pada tahun-tahun pertama, sebelum cukup benar-benar selaku sekarang, pada tahun-tahun pertama bagaimana cara meningkatkan sales-nya yang begitu booming dan, ya? Yes, dan signifikan banget gitu. Oke. Sayangnya nih Mbak, aku posisinya tuh sangat organik kemarin. Jadi, aku tuh sampai 2018 tuh aku masih di balik bar. Jadi aku sampai saat itu aku pun lost track bahwa apa yang terjadi dengan pertumbuhan tuku gitu. Karena aku tahunya sibuknya tiba-tiba yang datang tadi aku bilang tadinya bikin 16 cup, tadinya bikin terus nambah 30 cup, terus nambah 50 cup. Tiba-tiba aku pernah satu hari aku 1000 cup gitu. Aku pun nggak tahu itu tiba-tiba prosesnya aku ngapain Mbak. Tapi yang aku bisa, makanya tadi aku bilang, kita harus bikin produk yang memarketingkan dirinya sendiri. Karena yang aku tahu cuma itu yang terjadi, karena aku tidak melakukan promosi, aku tidak melakukan bayar influencer, aku tidak melakukan posting yang secara teratur. Itu nggak ada, pokoknya semua teori marketing yang ada di buku Gramedia, aku nggak ngelakuin saat itu. Tapi yang aku tahu, yang ngebantu aku, itu adalah tetangga-tetangga tuku yang mempromosikan aku. Makanya tadi aku bilang, kayaknya gara-gara ada tetangga tuku yang mereka adalah micro-influencer gitu. Follower cuma berapa ribu, tapi banyak yang melakukan itu gitu. Terus yang mereka melakukan postingannya dengan cara yang bikin penasaran gitu. Misalnya gelasnya polos. Pokoknya ini gue nemu ada gelas polos kayak gini, kopinya enak banget, tapi cuma 18 ribu loh. Karena itu ada sisi penasaran sendiri, konten yang mereka angkat agak-agak bikin penasaran. Tapi bukan karena dibuat-buat, emang karena aku nggak nge-print logonya di gelasnya gitu. Tapi kembali lagi, hal tersebut terjadi karena memang ada efek baik, ada efek positif dari produk yang kita jalankan. Itu satu. Yang kedua, Mbak, biasanya aku di setelah-setelah jaga toko, biasanya Mbak Vini datang atau Mbak datang, aku biasanya bisa keluar sebentar. Gimana tadi ngerasain kopinya? Pertama kali ya, ngerasain apa tempat ini? Biasanya aku cek, aku cross-check apa yang dia rasain, feel-nya. Tenang, aku akan promosiin. Aku tanya, emang kenapa senengnya? Jadi, makanya mau promosi apa? Itu juga aku kontrol. Kalau sampai belok banget, aku balikin lagi ke arahnya. Supaya brand identity-nya terjaga gitu. Jadi, kalaupun nanti ada 10 orang yang promosi, cara promosinya cukup mirip. Karena di toko juga aku engage cara ngobrolnya. Yang mereka ceritakan, jadi bukan, ini kopi murah, murah, murah. Aku nggak mau apa dengar murahnya. Aku maunya kalian ngomong worth it. Aku maunya kalian ngomong terjangkau. Aku maunya ngomongnya baristanya hangat. Bukan karena tempatnya Instagramable gitu. Bukan itu yang aku pengen angkat gitu. Jadi memang sambil organik, tapi aku tetap orkestrasi sebisaku sambil aku di dalam bar gitu. Jadi aku nggak punya teknik khusus sih saat ini gitu. Kalau gitu gimana cara mendorong mereka untuk bisa dengan sukarela buat nge-posting dan mempromosikan itu? Kembali karena pertama, kalau misalnya produknya enak, aku juga udah beberapa kali bertanya sih sama pelangganku kayak, oh enak-enak, tapi maksudnya mereka benar-benar engage dan suka dan suka rela gitu ya. Posting. Ya, ini mungkin bisa jadi pelajaran semua teman-teman. Jangan pernah lagi mengukur dari kata enak. Karena kembali lagi, penting sekali saat kita melakukan riset nih Mbak, gimana produknya, kopinya, enak nggak? Coba dijawab enak mau ngapain?
nggak tahu juga, oh enak, ya sudah, nggak ada follow up, oke, perbaikannya nggak ada gitu kan. Justru kita harus lebih spesifik lagi dalam mengajukan pertanyaan gitu sebenarnya. Kayak misalnya aku suka nanya, gimana rasa kopi hari ini, ada yang beda nggak sama hari kopi sebelumnya? Atau ada rasa yang beda nggak dari tempat-tempat coffee shop yang lain gitu? Biar jadi data, biar jadi ilmu tambahan gitu. Karena kalau cuma bilang enak, nggak bisa, aku nggak tahu lagi harus ngapain lagi gitu sebenarnya. Nah, makanya kayak Mbak kan jadi bingung kan. Tapi biasanya orang bilang sih udah enak gitu, tapi kok mereka nggak sharing ya? Nah, itu juga pentingnya. Tadi aku di slide yang terakhir, bagaimana kita bikin yang shareable experience-nya itu memungkinkan gitu. Karena kalau enak, tapi sebenarnya secara wujud, misalnya sama aja kayak di luar sana gitu. Kayak sekarang, kopi susu sih udah nggak seru kita foto di gelas, pakai gelas polos gitu. Karena udah, semua orang udah gitu sekarang. Aku aja tuku udah gak melakukan itu, karena itu udah gak seru gitu. Tapi zaman dulu, tuku malah gelasnya polos, kok pakai disil. Ini sebenarnya es kopi susu ini beneran coffee shop atau cappuccino cincau ya, kok pakai mesin sil gitu. Memang ada sesuatunya gitu ya, bikin jadi beda. Nah, makanya terkadang being different tuh juga menjadi penting. Nah, mungkin nanti abis punya Mbak udah enak, harus ada lagi brand identity atau physical yang membuat orang ini beda nih. Nah, bedanya itu apa yang dibutuhkan, aku nggak bisa ngasih jawaban pastinya, tergantung kasus per kasus, tapi aku yakin dengan Mbak eksplor lebih banyak, dengar tetangganya, dan melihat pesaingnya seperti apa, pasti ntar Mbak bisa tahu, aku mau gini aja deh, aku mau being bedanya seperti ini. Kira-kira gitu mungkin. Terima kasih udah menjawab. Udah jelas sih, udah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan lagi, DM aku juga gak apa-apa. Oke, okay, baik banget loh. Nanti aku juga boleh ya, Mas. Nanya-nanya. Oke, terima kasih untuk Mbak yang sebelumnya, Mbak Dania. Oke, Mas, ini kita masih, waktunya udah ngepas banget memang, tapi ini masih ada satu penanya, masih boleh nggak Mas Tio? Ayo. Masih bersedia ya? Oke, ini untuk last question kita dengan Kurnia Darmo, boleh langsung open cam? Halo Mbak Kurnia. Halo Mbak. Halo. Mbak Kurnia, boleh perkenalan diri dulu Mbak Kurnia? Oke, perkenalkan nama aku Nia dari Jakarta juga. Ini saya sedang mau rencana buka bisnis kopi juga nih Mas Tio. Ya. Nah, oke, langsung aja ya pertanyaannya. Jadi aku mau tanya nih Mas Tio. Jadi untuk buka kedai kopi baru gitu, harus nggak sih kita memerlukan modal yang besar, terutama untuk alat-alat sama mesin-mesinnya gitu, mesin-mesin kopi yang sekarang nih kan ya Mas. Gitu. Nah, pertanyaan kedua tadi mengacu ke statementnya Mas Tio yang bilang terus belajar dan terinspirasi. Nah, itu menarik banget buat aku. Nah, mungkin nggak sih kita itu bisa meniru atau memodifikasi produk-produk dari salah satu kedai yang menginspirasi kita gitu kan, salah satunya misalkan. Nah, itu kita bisa buat itu menjadi produknya kita di toko kita nanti dengan tambahan modifikasi, atau kita harus buat yang baru yang kayak mirip-mirip lah dari kedai kopi yang inspirasi itu sih. Itu aja sih, Mas. Oke, thank you, Mbak Nia. Pertama, semoga lancar, Mbak Nia, prosesnya. Tapi kalau dibilang harus beli yang mahal atau tidak, ini salah satu mungkin insight buat teman-teman, yang bisa bilang harus atau tidak itu bukan siapa-siapa. Yang bikin harus itu adalah nanti kasarnya buku bisnis plan-nya Mbak Nia sendiri. Maksudnya apa sih? Kan kalau saya bilang harus, nggak harus. Kalau saya bilang mungkin perlu Mbak, karena bikin kopi itu yang enak pakai espresso machine. Gitu. Itu dengan perspektif saya. Tapi tergantung Mbak Nia nih, Mbak Nia di bisnis plan-nya bilang, market-nya Mbak Nia buka di mana? Mbak Nia mau jual di harga berapa? Misalnya sekarang, Mbak Nia mau jual harga di 35.000. Aku merasa Mbak Nia harus beli mesin yang mahal itu. Karena pesaing Mbak Nia seperti itu semua gitu. Tapi Mbak Nia mau jualnya yang, enggak, aku mau coba jualnya 10.000-an, tapi jualnya 5.000 cangkir sehari. Oh, enggak apa-apa, enggak usah yang mesin.
Suaranya kayaknya keputus ya. Oke, kita tunggu sebentar ya Mbak Nia ya. Mungkin lagi ada kesalahan teknis. Mbak Kurnia sendiri kalau boleh tahu domisilinya di mana Mbak? Halo, halo. Halo, sudah kembali lagi Mas Tio. Sudah, untung aku sudah. Untung aku udah punya cadangan earphone. Aman ya. Boleh dilanjutkan Mas Tio. Ya Mbak Nia, tadi lanjutannya adalah nggak harus beli mesin, tapi untuk kita bersaing karena kadang kita dituntut untuk beli mesin-mesin tersebut. Intinya gitu aja sih Mbak Nia. Tapi pokoknya gambaranku, kalau Mbak Nia jualan kopinya di bawah 12.000, jangan beli mesin. Tapi kalau jual kopinya 18.000 ke atas, saranku beli mesin. Meskipun aku tahu ada produk-produk yang dijual botolan 25.000, 18.000, itu pada nggak pakai mesin gitu. Tapi terkadang untuk mencapai rasa yang diharapkan, kita butuh rasa yang pakai mesin soalnya. Kalaupun nggak pakai mesin, nanti pasti ada masalah di operasional karena kita harus bikin lebih cepat, lebih effort karena waktu yang dibutuhkan lebih banyak, Mbak. Nah, terus perihal pertanyaan keduanya sekarang, bisa nggak sih modifikasi dari kompetitor? Bisa banget, Mbak. Itu mah udah makanannya orang Indonesia banget kan. Yang lagi tren, dimodif-modif gitu. Itu udah pasti bisa, Mbak. Tapi tetap ingat poinnya adalah kita harus punya brand identity, Mbak Nia. Jangan sampai kita terinspirasi sampai kita menggampangkan atau memotong berbagai proses gitu. Karena begitu kita terinspirasi atau langsung modifikasi yang udah bagus, kadang kita lupa buat sebenarnya yang dibutuhin sama target konsumennya apa. Itu kadang-kadang yang keskipnya di bagian itu soalnya. Atau kadang-kadang kita terbentur, kayak tadi misalnya Mbak Nia, kita jadi beli mesin harga 100 juta nih. Padahal marketnya ternyata Mbak Nia buka di lokasi yang jualannya maunya minumnya es leciti aja gitu. Kan udah jadi problem ya. Karena aku dulu punya usaha yang 2010 gitu Mbak. Sebel banget udah punya mesin kopi, tapi dia datang ke kafeku yang Toots House itu, gak beli kopi, belinya es leciti Mbak. Aku udah ngerasain itu, makanya akhirnya aku ke Australia, aku ke Jogja. Kenapa ya? Apa yang gak enak ya kopiku ya? Yang salah ternyata bukan kopinya, brandingnya aja. Namanya Toots House, dia jualannya makanan. Makanannya kebetulan lebih enak daripada kopinya, jadi orang ingatnya makanannya. Jadi tapi kopinya gak salah gitu. Tapi karena aku kurang mendengarkan, aku pokoknya mau kopi gitu. Jadi salah, aku udah beli kopi, udah beli mesin kopi, beli mesin sangrai. Untungnya 2015 aku dikasih jalan sama Tuhan bikin tuku, jadi mesinnya kepake sekarang. Kalau enggak kepake tuh Mbak. Gitu. Tapi memang pokoknya bisnis kopi adalah bisnis yang sangat mahal karena perlu beli mesin, perlu listrik yang tinggi, perlu skill yang bagus, terus barisannya jual dirinya mahal-mahal lagi keahliannya gitu. Jadi aku akan menyarankan kalau Mbak mau jualan kopi, pertama jangan beli mesin dulu sebelum Mbak Nia bisa bikin kopi. Yang jalanin harus Mbak Nia sendiri, bisa bikin kopi, terus explore marketnya lebih detail. Kalau dibilang market kopi sekarang udah bosen, udah begitu-begitu aja. Belum Mbak, market kopi banyak banget yang belum kebuka. Tapi kalau es kopi susu, iya membosankan sekarang. Es kopi susunya doang. Tapi masih begitu banyak potensi market di coffee shop. Dan nggak akan putus. Karena warung kopi dari tahun ke tahun, dari kita zaman Belanda juga hidupnya bagus gitu. Kita butuh tempat bersosial gitu. Nah, tapi biasanya yang bikin salah adalah investasi yang berlebihan hanya karena kita tidak memahami market lebih dalam. Kita tidak memahami produk yang harus kita bangun tuh harus yang kayak apa sih gitu. Buat teman-teman boleh bandingin deh. Saat ini pesaingnya Tuku ada yang nggak pakai mesin kopi kan? Tapi itu works. Tapi itu punya cabangnya banyak. Jadi itu juga bisa saat ini Mbak. Tapi kalau aku sebagai Tuku, aku ada rasa yang pengen aku achieve dan aku butuh mesin kopi saat ini. Tapi Mbak Nia bisa bikin tanpa
mesin kopi yang mahal-mahal itu. Tapi once mau beli, Mbak, make sure Mbak memang tahu cara bikinnya. Supaya Mbak tidak terlilit sebuah beban alat yang nilainya ratusan juta tersebut. Semoga cukup menjawab Mbak Nia. Mungkin Mbak Nia boleh di-unmute dulu. Sama tim biasanya nih. Sama tim. Oke, untuk tim Lover Story boleh dibantu unmute Mbak Nianya. Udah, ada suaranya? Udah. Nah, oke. Thank you Mas Tio buat semua jawabannya. Emang udah menginspirasi saya banget sih dari jawabannya Mas Tio. Semoga lancar Mbak Nia. Thank you. Ntar mau ngobrol-ngobrol, aku mau gue ntar di Instagram. Oke, terima kasih Mbak Nia untuk pertanyaannya. Oke, untuk waktunya juga nih kita sebenarnya udah hampir berakhir, udah lewat malah ya Mas Tio ya. Makasih banyak nih Mas Tio udah meluangkan waktunya. Sebelum kita menutup acara webinar kali ini, boleh nggak Mas Tio dikasih closing statement untuk acara kita kali ini? Oke, teman-teman, aku saat ini sih aku saya banyaklah biasanya pembelajaran yang bisa kita ambil gitu. Tapi saat ini specifically di kondisi saat ini kita tahu kita lagi pandemi, tapi aku tidak membosankan, aku pengen ngajak teman-teman semua. Teman-teman semua sudah masih sampai berjam-jam sampai di sini. Itu berarti memang salah satu dari teman-teman semua di sini ada yang berpotensi menjadi another foodpreneur atau mungkin bisa ngajak teman-teman yang lagi untuk jadi foodpreneur. Ini bukan masalah bikin usahanya, tapi saat ini yang kita butuhkan untuk menghadapi pandemi itu adalah sebuah harapan. Nah, kita tidak bisa bergantung dengan sisa tabungan kita dengan menunggu pemerintah kita membaik atau tidak. Tapi yang jelas yang bisa kita bantu adalah kita bersama-sama menopang perekonomian melalui UMKM, melalui usaha-usaha kecil yang kita mulai dari sekarang ini gitu. Ini bukan masalah kita masalah mencari uang saja, tapi yang gue pengen ajak adalah kita sebagai foodpreneur di sini, sebagai teman-teman yang mungkin menjadi F&B enthusiast, bersama-sama menggali. Sebenarnya kalau saya nih di Indonesia, di perkopian saya biasanya punya kalimat, mari sama-sama kita redefinisi kembali kopi Indonesia itu seperti apa. Karena saya tidak punya definisi untuk kopi Indonesia. Kafenya kayak apa, rasanya kayak apa, cara minum yang Indonesia banget kayak apa, saya nggak punya itu. Saya punyanya Aceh gimana, Pontianak gimana, dan sebagainya. Tapi yang jelas itu harus kita eksplor terus. Nah, semakin banyak teman-teman di sini yang antusias dengan F&B dan berusaha membangun berbagai bisnis F&B ke depannya, semoga di sini makin banyak agen-agen perubahan Indonesia melalui bisnis-bisnis F&B ke depannya. Jadi kembali lagi teman-teman, semuanya butuh proses, semuanya tidak instan. Jangan nekat, jangan pokoknya bisnis gue nggak mau kerja, yang penting bisnis aja keren. Gak semua orang dilahirkan untuk jadi pengusaha soalnya. Aku pun sampai sekarang masih bertanya apakah aku pengusaha atau tidak, karena aku termasuk orang yang tidak berani ngambil resiko. Makanya cabangnya cuma segini gitu ya. Tapi aku bisa sharing teman-teman, banyak sekali hal yang tidak tereksplor di Indonesia gitu. Tidak sekedar menjadi viral. Biarkan viral tuh jadi hadiah aja nanti ke depannya. Itu pun kalau perlu viral gitu. Kalau enggak, enakan enggak viral kok. Enggak dilihat orang, tapi duitnya nambah. Mendingan gitu sih buat aku sih. Jadi mari bareng-bareng kita eksplor market Indonesia seperti apa, dan sumber daya alam Indonesia seperti apa. Semoga perlahan tapi pasti kita bareng-bareng menopang perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman buat hari ini.
Terima kasih banyak Mas Tio, hari ini benar-benar luar biasa banget. Terima kasih ilmu-ilmunya ini benar-benar berharga banget. Sudah mau jadi tamu untuk webinar kita yang pertama. Mau terus sukses bareng, nyemangatin teman-teman UMKM kita. Terima kasih banyak. Dan aku mau ingetin lagi mungkin untuk teman-teman di sini, mengulang kata Mas Tio, jangan lupa yang harus dipertahankan dari usaha kita adalah brand identity, product quality, konsistensi, attitude, engagement, customer satisfaction, dan yang penting jangan mau yang instan. Jadi semua ada prosesnya. Oke, Mas Tio, terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir di sini. Jangan kapok ya, Mas ya. Kapan-kapan main langsung ya ke studio kita. Insya Allah, insya Allah. Oke, terima kasih banyak, Mas Tio. Sebelum acara ini berakhir, aku mau ngingetin lagi untuk teman-teman yang udah join dan ngikutin webinar ini dari awal sampai akhir, kita ada giveaway. Gimana caranya? Kalian bisa langsung cek nanti di @ video masak ataupun Laper Story. Kalian tinggal post. Terima kasih semuanya, karena waktunya juga ini sudah lewat. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk join di acara kita. Saya Vini Mutsyandari undur pamit, sampai ketemu di webinar Foodpreneur volume kedua. Dadah! Banyak Mas Tio. Pasti ibu. Orang kaya enak banget. Ya, sim. Mana ya?